Halo sahabat Cupet. Fans Janiria Jolying menuduh Yangmi menjiplak poster karakter Princess Agent. Tapi tuduhan itu dengan segera dibantah oleh pihak Yangmi. Drama history China Novelland Pro Eclipse baru-baru ini merilis beberapa poster. Drama itu dibintangi oleh Yangmi dan William Cheng. Salah satu posternya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Yangmi, Pang Hee-shin, memakai baju pria dengan memegang busur dan anak panah. Poster itu menyerupai poster Princess Agent yang dibintangi oleh Zanilia Zhou. Karakter yang diperankan Zanilia Zhuxia juga memegang busur dan anak panah sembari menatap dengan tajam ke arah depan. Kemiripan di antara dua poster itu membuat penggemar Zanilia menuduh Yangmi menjiplak Princess Agent. Tapi tuduhan itu segera dibantah oleh para penggemar Yangmi. Mereka mengungkap jika dalam novel First Eclipse, Pang Hee-shin adalah karakter yang unggul dalam memanah. Beberapa adegan penting dalam novel menonjolkan keahlian memanah Pang Hee-shin. Itulah sebabnya dalam poster, dia terlihat memanah. Dalam serangan baliknya, fans Yangmi mengingatkan para penggemar Zanilia jika Chu Degong Huang Fei, sumber adaptasi Princess Agent, malah memiliki rekor plagiat. Bahkan penulis novel First Eclipse, Xiao Rus, menuntut penulis Princess Agent Xiao Jiang Dong Er karena menjiplak sejumlah ide dalam karyanya. Xiao Rus memenangkan kasus itu dan Xiao Jiang Dong Er harus minta maaf dan mengganti rugi dari 50 ribu yuan. Jika para penggemar berdebat novel mana yang dirilis duluan, pemenangnya jelas First Eclipse. First Eclipse bersetting di dunia Novelland dalam aksi yang kisahnya ditulis dalam lebih dari 30 novel drama pertama bersetting di Novelland adalah Huanshu City of Desperate Love yang tayang pada 2015.